Cep. Nan bos. Aing teker liur euy. Saya lagi pusing ini. Si Mami enggak mau pulang-pulang ke Bandung. Pengennya stay at Jakarta. Da aing teh capek atuh pura-pura terus jadi dokter. Kasih ide lah pencerahan. Ele-ele. Si bos teh pusing gitu. Menurut feeling si Encep teh, kayaknya si Mami teh betah di dieu moal ke Bandung deui. Ya secara tuh anaknya kan sudah jadi dokter sukses. Pasti si Mami bos teh bangga gitu. Cep. Si Mami tengah bantuan nah ngasih ide, kasih tahu atuh. Ide cemerlang gimana caranya biar Mami teh enggak betah di Jakarta terus mau pulang ke Bandung. Kalau kangen ngelir wae sama. Lah marah-marah gitu atuh. Aing keuheul. Terus kumaha atuh? Idenya teu aya deui. Ini bos nih, kumaha kalau si bos teh bilang tuh sama si Mami bosnya, kalau bapak yang ada di Bandung teh sorangan sendirian butuh teman, pasti Mami teh bakalan pulang nemenin Cep. Si bapak. Bapak Inges Maut sudah meninggal, rest in peace, pupus. Ampunten bos, Sincap teh nyaho. Berarti sorangan dong beneran di makamnya sorangan. Mau nemenin kamu? Bung. Matiin sekarang. Mana sih? Dokter. Aduh, aing mah receh datang deui. Iya bagus. Dokter kok malah di sini? Pulang yuk. Aku pengen lihat om dokter ngobatin pasien. Bagus sayang. Om dokternya lagi istirahat dulu, lagi ngopi, capek. Tawala kaya. Bos. Mendingan ini bocah suruh aja bos pulang ke Bandung. Beres kan? Belagu. Ini anak orang tuanya tinggal di Jakarta. Kalau disuruh ke Bandung, sanu rek maturan. Siapa yang mau nganter? Sok sengena-ngena sungut teh. Ulah marah-marah gitu atuh bos. Ayo Om, ayo Om. Iya sayang, iya sayang. Sabar ya. Sebentar lagi aja. Lagi mau lempengin pinggang dulu capek Omnya. Adik. Dek, bagus, nu bager, nu kaset, nge. Om dokter, kecapean, butuh istirahat. Jadi adek teh, ulang ganggu dokter mulu, nge. Nah, mendingan adek nu kaset pergi beli jajan, beli es krimnya. Nah, om kasih duit. Masya Allah, Gusti nu agung. Nah, apa di dia kele, Deden? Deden, ngapain di sini sih? Mami, sayang, Deden teh lagi istirahat praktek, istirahatnya juga ada 3 jam. Hah? Betul atuh Mami bos. Kalau dokter sakit, saha atuh yang ngobatinya? Dokter kan juga manusia. Hah? Kalau dia sakit mah ya, ngobatin dirinya sendiri atuh. Kapan dia yang tahu obatnya? Kasep, my darling Mami demi dipikat cinta. Ya Mami. Mendingan sekarang, ayo atuh balik ke klinik. Karunya pasien narungguan, kacida ih, menitega. Ayo, iya, balik. Iya Mami. Kalah kati dio. Sebentar, Deden lagi ngopi dulu. Bentar. Nanti ke sana. Sekarang. Balik. Ayo. Cep, urusan kopi cep. Ayo Mami. Iya. Aduh, Ibu kasihan atuh Mami. Cicing. Cicing, iya cicing. Tapi Mami juga mengeliat gimana caranya my darling Kasep menangani pasien. Kasep, tunggu Mami. Aduh, ayo teh bayar. Helah tuh kopi nak. Lewat mana tuh itu ya? Aing marik balik kemana hara rese. Lewat ayo dia. Ya si Mami kasihan capek. Jangan menikia atuh lah. Nah terbalik pisan Mami bos. Iya teh jalan pintas biar cepet gitu. Banyak nyamuk tau. Tenang, nanti banyak nyamuk di kita. Dara. Dengar itu. Ah itu halusinasi, itu bukan, itu mah editan. Mami gak dangu, Kasep. Lain halus. Kak Ali. Aduh. Itu suara kakak aku, Om. Di sebelah mah, dari sebelah sana kayaknya. Sana. Ya udah, sini. Ayo, berat. Jangan. Itu, kompeninya. Kami jemsi bagus. Thank you.
Ayo dong mami bos. Ayo mami. Ayo mami. Bos, bos. Ayo mami. Tahu lah. Allah Akbar. Pasti aku. Mana gede gitu. Itu ular apa kasur kos-kosan gede banget. Ya Allah. Om tolongin kasihan ya. Atapku mahal tuh enak. Itu kakak saya. Tenang bos, tenang. Rajanya ular kayak gitu maka ada apa-apanya. Macam-macam. Bung. Aduh bos, etama bukan ular bos. Rajanya ular. Ular segede gitu kurung nangkap. Oh enggak, enggak. Mualu bos, mualu. Aduh. Dadali. Aduh. Mahal. Gede lete. Mam, ini bukan soal nyawa anak kecil, tapi kalau misalnya pas lagi dikit, cok! Udah, bos. Kelar saya. Dengan tolongin, Atanu. Anak kecil, kasihan, Atu. Ayo, bos. Kasihan tuh, bos. Doain aku, Mim. Aduh, jangan, Kasem. Masalah, aduh. Kuaing, kuaing. Terus, aku. Aduh, aku. Kemana, Mak? Itu malah yang menikin pisang. Aduh, udah, Kasem. Ya Allah, Gusti Allah, lindungin anak api. Ya Allah, hiji-hiji. Nah, itu Mak Kasem di dunia. Sebelah mana? Ayo, bangun Kak Seli bangun. Astagfirullah. Anaknya pingsan ini. Iya. Coba kasih kayu putih, minyak kayu putih. Oh iya, sebentar. Wah, ada. Bawa. Dek. Nantinya dulu jangan gara-gara ini. Udah berhenti nih. Gimana ini bang? Kemana atuh? Menurut YouTube yang saya baca, saya tonton, cek dulu nadinya, coba kasih kejutan, tekan dadanya, napas buatan, lalu lihat reaksinya. Jika aplikasiin ah. Kasep, gancang atuh tong cicing wae, eta tulungan budak karunya. Kelanan, mami. Entah atuh kumaha sih. Beren. Coba beri kasih. Napas buatan. Ini kehabisan oksigen juga ini gimana nih bang? Aduh masa kamu deh. Sudah bangun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kakaknya udah sadar, Dek. Kan belum diapa-apain tadi. Kok dia udah sadar sendiri ya? Perasaan tadi cuma pakai obat minyak angin doang. Aduh, ini nih yang namanya rezeki anak Kasep. Semua mengira saya sudah menolong anak ini. Padahal. Permainan. Untung ada Pak Dokter. Iya. Waduh. Padahal ini tadi udah detak jantungnya udah nggak berdenyut, Pak Dokter. Wah, hebat ya Pak Dokter ya. Ya iya atuh hebat pastinya. Dah ini mah ya Dokter Deden Deni. Kasepnya mami pangkakoncara rasa dunia. Iya, Kasep. Terima kasih. Meni hebat.